Seiring dengan status serta pengiktirafan UiTM sebagai Universiti Keusahawanan, polisi serta persekitaran institusinya menerapkan nilai dan kompetensi bidang berkenaan. Pro-Chancellor UiTM Tan Sri Salihuddin Mohamad ketika berucap pada istiadat convocation ke-83 di UiTM Arau mengakui institusi pendidikan awam itu telah melahirkan ramai graduan usahawan. Sementara itu, Rektor UiTM Perlis Profesor Datuk Dr. Ahmad Rizwan memaklumkan graduan UiTM dilatih menjadi usahawan melalui program-program seperti Tunas Mekar, Program Pembangunan Usahawan Graduan dan Sectorial Techno Entrepreneurship Program. Kalau nak kata keusahawanan, dan segala bidang dalam sukan pun ada keusahawanan, dalam ladang ada keusahawanan, dalam bidang sains dan teknologi pun ada keusahawanan. Jadi itulah orang kita kalau jadi profesional mungkin masih bekerja dengan orang, dan keusahawanan ini mereka boleh majikan, jadi majikan sendiri, dan sebagai majikan mereka boleh mengambil rakan-rakan untuk menjadi rakan sekerja. Pada majlis ini, 1,043 graduan menerima ijazah dan diploma masing-masing.